ya sementara gimana ya? Ya kemarin dapat kita laporkan kepada rekan-rekan tadi sore ya, sekitar jam 16.10 kita dapat dari 16.10 ada masyarakat melaporkan kepada pihak bandara pada lift untuk kedatangan internasional ada mencium bau yang kurang sedap, sehingga pihak bandara bersama operator mengecek dan di situ ditemukan ternyata di bawah ada jenazah seorang wanita yang pada saat itu belum diketahui identitasnya. Kemudian setelah itu Kapolsek melaporkan kepada kami, ya kan? Kami koordinasi dengan Polda bersama tim Dinafis lapor turun ke TKP untuk memastikan kembali jenazah tersebut dan mengidentifikasi. Jadi kawan-kawan sudah lihat ditemukan juga tadi sosok jenazah wanita dan sudah dievakuasi untuk dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkari Rumah Bhayangkara untuk dilakukan otopsi untuk melihat apa penyebab kematiannya. Kemudian dari hasil pantauan CCTV yang kami lihat bahwa si korban ini terjatuh, jatuh dari lift ke bawah karena ketidaktahuannya, karena ini kan liftnya ada dua pintu. Pada saat sudah sampai dia pada lantai yang dia tuju, dia berdiri pada pintu yang ternyata yang buka di belakang. Dia panik, itu kita lihat ya di CCTV ya. Dia panik, dia terpaksa, dia panik, kemudian dipaksa buka, terus dia melangkah terjatuh ke bawah. Itu dari CCTV yang kita lihat. Namun, apakah kematiannya karena terjatuh atau apa, ataukah ada karena benda-benda lain yang ada apa seperti tiang dan sebagainya di bawah, itu nanti tunggu hasil pemeriksaan dari forensik di Rumah Sakit Bhayangkara. Saya rasa itu orang yang dapat. Tapi apa identitasnya sudah ketahuan? Sudah diketahui. Ya seorang wanita. Ya. Inisial ASD, ASDH. Alamat Pak. Alamat di Sunggal. Penumpang ya Pak? Hah? Usia 38 tahun. Penumpang ya Pak? Nah, kita sudah ketemu dengan pihak keluarga tadi. Bahwa pada saat mereka datang itu untuk mengantar saudaranya siap terbang ya. Mengantar saudaranya terbang. Pak. Tadi juga pihak keluarga sudah datang dan melihat prosesinya. Pak, diperkirakan sudah berapa hari Pak? Mungkin dua hari ya? Dua hari. Hari Senin.